Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kali ini kita akan mereview dua unit Xenia ya, yaitu yang plat AA itu Xenia tahun 2004 dan yang plat B ini Xenia XI tahun 2010 ya. Seperti apa barangnya, seperti apa spesifikasinya? Monggo simak videonya sampai selesai. Ya, kita mulai dari Xenia XI ya. Xenia XI tahun 2010 ini kondisinya insya Allah 85% luar dalam orisinil, masih bagus, mulus. Masih bagus ya. Nah, ini yang tampak kanan, bodi sebelah kanan ini ya, bodi jaminan tipis semua, insya Allah masih banyak korinya. Ban juga masih bagus-bagus semua. Xenia XI tahun 2010. Ya, untuk dipajak ini dipajak off dua kali ya, Xenia XI tahun 2010 ini. Lanjut, kita memasuki interior. Untuk interior masih orisinil, jaminan bersih, rapi, masih bagus. Aman. Belakang juga masih bagus. Insya Allah mobil bebas banjir ataupun bebas laka ya, nggak ada bekas laka, jaminan. Dan ini untuk sebelah kanan ya, bagian sopirnya masih sangat rapi. Untuk KM 193, sekitar segitu ya, tahun 2010 XI 2010, masih bagus. Bisa dilihat itu masih sangat rapi, semua di drop chain, semua pintu masih sangat rapi. Nah, ini dari tampak depan juga masih rapi, aman, ada lecet-lecet pemakaian, wajar. Untuk kaca juga aman, masih bagus. Lanjut, kita ke Xenia yang tahun 2004. Ini untuk Xenia ini pajaknya hidup baru ya. Xenia 2004 ini keunggulannya sudah power steering ya, sama dilengkapi dengan body molding dan ada variasi chrome di handle-handle pintu itu, tambah cakep aja ya. Nah, sama ini di spion sudah di variasi kayak gitu, sama pelek sudah diganti racing ya, cakep. Kita cek bodi jaminan tipis, mulus, nggak ada raka cat, aman. Ban juga masih baru-baru semua, masih bagus.
kita lanjut mencoba melihat interiornya. Interior masih rapi, tahun 2004 ya. Ini interior kayak gini masih sangat bagus ya. Ini jok di cover, orisinilnya masih cuma di cover. Covernya bagus, kondisi rapi, bersih. Nih, ini kan masih engkolan, belum power window, cuman ini sudah power steering. Nggak ada bekas laka, aman. Nah, ini lanjut ke bagian tengah. Bagian tengah juga masih sangat mulus, rapi. Oh ya, untuk CC Xenia 2004 ini CC-nya di CC 1000 ya. Kalau untuk yang XI ini 13 1300. Sekali lagi, CC Xenia tahun 2004 ini CC 1000. Untuk yang XI tahun 2010 1300 ya. Nah, kita lanjut mengecek interior yang sebelah kanan. Nah, ini kita coba melihat, masih sangat bagus. Jaminan bebas laka dan bebas banjir, nggak ada kropos, insya Allah aman. Ya, sekarang waktunya saya akan memberitahu masalah harga ya. Untuk Xenia XI tahun 2010 itu pajak off 2 kali. Kita buka harga di 73 juta. Sekali lagi saya sampaikan, untuk Xenia XI tahun 2010 kita buka harga di 73 juta. Dan untuk yang ini Xenia MI ya, sudah di-upgrade power steering tahun 2004 pajak hidup, kita buka harga di 63 juta. Kali lagi, Xenia MI tahun 2004 sudah di upgrade power steering, kita buka harga di 63 juta. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi nomor yang ada di video ataupun di deskripsi. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.